kerjasama dan saksikan upah terus ke depan. Masuk nomor 21 dan saksikan. Belum bisa tampaknya strop nonton apa yang terjadi. Saksikan perputaran bola lagi. Kali ini bola di kaki Arun. Aca FC. Apa yang Aca FC? Shooting di sana. Sebuah shooting yang dilakukan oleh nomor punggung 9 Harun. Hampir saya sudah saksikan strop nonton transport bola. Dan dia peluang pertama yang didapatkan oleh tim daripada Aca FC. Strop nonton kali ini busuk jantung pertahanan daripada RT. Berikan bola ke depan. Gagal dia. Mitra sepak bola pula meninggal ke lapangan hijau. Peluang pertama yang didapatkan oleh Aca FC jika manajer mereka ada Azwar dan tadi bersama official Dika. Luar biasa anda saksikan setelah penonton pendek sudah pemain depan RTU. Kembali anda saksikan tampaknya RTU berawal dari sektor kanan. Otak hati bola dia dikawal rapat oleh pemain depan Aca FC. Ada Aca FC anda saksikan setelah penonton siapa yang tujuh tampaknya perebutan bola anda saksikan nomor 62. Kembali anda saksikan perebutan bola tampaknya setelah penonton masih otak hati bola dia ke depan. Berbahaya anda saksikan harus berhati-hati sotanya tenang dia. Kenapa sih gak tampaknya ada Alvin penjaga gawang dan saksikan strap nonton di sana penjaga gawang dari pada tim Aca FC. Kita saksikan berhasil bermain di partai puncak ini nomor 55 1-2 kita saksikan dari sektor kiri dan kita saksikan temannya mencoba membangun skema serangan berikan bola nomor punggung 10 itu dia saksikan temannya Rafi. Apa terjadi saksikan kali dia Rafi nomor 27 bermain aja bro gagal dia masih aman dan saksikan kembali tampaknya di tim Aca FC membangun skema serangan dari sektor kiri saksikan strap nonton siapa yang tuju ada nomor punggung 9 dan saksikan kepada Arun bola back pass dan saksikan pada pemain gelandang dimasukkan habis strap nonton nomor 55 kepada Rafli pasir bola dan saksikan baik oleh Abrizal masih Rafli otak dimulai dan saksikan strap nonton Rafli sebuah pelanggaran cukup jelas dan saksikan tampaknya mengenai pemain daripada saksikan tampaknya strap nonton di sana dan dia Rafli kita saksikan pemain depan dan jatuh rasanya oleh pemain daripada RTU FC Serap Nonton dan dia Rafli main ujung tombak yang kami katakan Serap Nonton andalan daripada tim Aca FC dan saksikan dengan manajer Azwar dan juga salam hormat kami kepada Bapak Sahil Topan SP luar biasa dan saksikan Serap Nonton turut hadir bersama kita dan juga bersama dengan Bapak Pendesa dan juga saksikan Serap Nonton orang-orang hebat tentunya ada di tribun panitia dan saksikan partai final ini Serap Nonton nomor punggung 10 ada Rafli 1-2 penting dibangun oleh pemain saksikan RT apakah bisa menjebol gawang adik paru pertama saksikan partai puncak partai grand final sudah nonton di sana siapa yang tuju Rafli umpan di sana saksikan Peter penting saksikan gagal dia Rafli masih bisa menghalau bola dan saksikan tanpa strop non di sana kali ini Rico berikan bola gagal dia Rico ada Rizko dan saksikan tampaknya strop non dan sakuan kaki kanannya strop non tampaknya gagal dia lebih dahulu bola meninggalkan lapangan hijau kembali dan saksikan strop non di sana siapa yang tuju ada Rizko mengapu bola dan saksikan clean attack tampaknya di sektor kanan strop nonton keperebutan bola di lini tengah strop nonton bola meninggal ke depan hijau nomor punggung 7 Muhar berikan bola Muhar dan saksikan strop nonton apa yang terjadi mitra sepak bola nomor punggung 27 otak tim bola dia mitra sepak bola nomor punggung 7 lagi dan saksikan kuat bola ke depan masih tenang dan saksikan dia Aca FC yang unggul puasan bola dan saksikan strop nonton mitra sepak bola di sana dan saksikan kembali disapu sudah dan saksikan strop nonton dan dia mitra sepak bola dan saksikan apa yang terjadi mitra sepak bola perebutan bola kali ini Rico menghadapi bola kepada seorang tim saksikan sang kapten jenderal lapangan yang kami katakan lini belakang berikan bola ke ruang kosong nomor punggung 10 Rafi 7 masih Rafi berikan bola dan saksikan kepada Harun 1-2 tampaknya kepada Harun masih kami strap dan kepada Rafli lagi saudara wasit memperhatikan pergantian pemain nomor punggung 10 dari tim Aca FC tarik keluar masuk nomor punggung 7 baik dan saksikan saudara penonton tampaknya nomor punggung 9 kerjasama saudara penonton dan dia kembali saksikan membentur pemain daripada tim RTU FC strop nonton kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain daripada Aca FC nomor punggung 9 di sana Arun berikan kepada saksikan umpan ternyata ada saksikan sebuah umpan bola chip melambung sangat sangat saksikan tidak tertuju dan disaksikan tampaknya sangat jauh daripada harapan saudara penonton tadi ada saksikan berset orang hebat tampan dari kebenaran hulu itu disaksikan saudara penonton luar biasa sosok daripada saksikan Sahril Topan ST dia merupakan saksikan tampaknya kami katakan ketua KSPSI kebenaran hulu juga wakil ketua DPD Golkar Provinsi Riau kembali disaksikan tampaknya masih bola di kaki pemain daripada tim RT dan juga salam hormat kami kepada ketua penitia itu dia kami katakan ketua pelaksana ada Bung Eko Purwanto abang ada Eko Purwanto dan saksikan strop nonton luar biasa bersama rekan-rekan penitia dan juga masyarakat daripada karya mukti tidak tertuju dengan baik strop nonton dia mitra sepak bola dan saksikan
Nanti bola meninggal ke lapangan hijau, tenang ke dalam akan dilakukan oleh pemain daripada tim RTU FC dari Terambah Tengah Utara. Siapa di sana Nesasika, pemain palang pintu terakhir sang penjaga gawang, sang kapten Nesasika berbagi bola nomor punggung 24 dan 7. Saudara penonton, itu dia kami katakan Andrizal. Andrizal atur serangan Nesasika tapi gagal. Andrizal baca kali ini beri ke depan Nesasika. Saudara penonton tidak tertuju baik nomor punggung 7 Nesasika, tapi saudara penonton sentuhan yang saudara penonton masih diambil, digunting bola udara Nesasika. Nah dia pemain depan Nesasika, saudara penonton RTU nomor punggung 32. Siapa di sana Nesasika atau juga kami katakan Alfi kerja sama pada Andrizal. Masih Andrizal, apa yang terjadi Saksikan setelah penonton disana Mitra sepak bola nomor 27 menusuk jantung pertahanan pada acara seberat hati. Saksikan sayang sekali, luar biasa penampilan wasit. Saksikan setelah penonton tidak kita lupakan, itu dia kami katakan no games no referee, no referee no games. Luar biasa Saksikan 5 wasit turun, wasit ASKO PSSI Kabupaten Hulu dan juga Saksikan akan diturunkan juga untuk tim atau juga kami katakan di partai Suratin Cup, Saksikan setelah penonton atau juga pertandingan Suratin Cup dan juga Liga 2 Indonesia. Nah dia wajah-wajah wasit profesional. Baik, kita saksikan nomor 27 kuasai bola tanpa tampaknya menusuk jantung pertahanan berbahaya. Apa terjadi di saksikan masih ada jantung pertahanan daripada saksikan di sana Rico. Yaitu kami kata tentara bertahan kerja sama di saksikan tampaknya kepada rekan yaitu kami kata Harun. Beda sudah nomor 27. Gagal dia di saksikan. Nomor 55. Siapa di sana di saksikan? Shooting. Gagal dia. Sayang sekali tanpa setelah penonton Ari. Belum bisa disaksikan tampaknya Ari untuk melakukan syuting setelah penonton. Nah dia Mitra sepak bola kita saksikan di sana nomor 21. Di sana disaksikan setelah penonton nomor 21 mencoba melakukan dribble ini penjualnya gagal dia Mitra sepak bola. Masih dikuasai bola pemain daripada Aca FC luar biasa tampaknya kita saksikan posesi bola yang cantik kita saksikan diperagakan oleh pemain Aca FC dari Muara Rumbai dengan manajer disaksikan tampaknya Azwar dan juga disaksikan RTU dengan manajer disaksikan Sawir Abdullah. Baik, saudara wasit mohon perhatian. Pergantian main nomor punggung 7 dari Aca FC dari keluar masuk nomor punggung 10. Kita saksikan tampaknya nomor punggung 10 kembali dimasukkan Rafli telah mengisi tabung gas oksigen yang kita saksikan setelah penonton di bangku bench menggantikan nomor punggung 7. Nah dia tampaknya nomor punggung 7 kita saksikan setelah penonton Azidni belum bisa kita saksikan tampaknya memperagakan kita saksikan skill individual dan juga kita saksikan ketajaman yang kali ini semua tekanan nomor punggung 7. Apa yang terjadi? Shooting di sana dan tetap kita saksikan Arisco. Nah di sana kita saksikan masih bola mencoba kita saksikan tampaknya perebutan bola di tengah ada kita saksikan nomor punggung 33 Hakim Rangkuti, Hakim Rangkuti dan saksikan kerja sama nomor 27. Siapa yang tujuh saksikan perebutan bola di lini tengah setelah penonton. Apa yang terjadi saksikan masih kali ini saksikan perebutan bola di lini tengah dengan begitu rapat saksikan nomor 22. Itu dia saksikan setelah penonton berbahaya. Tenang dia saksikan setelah penonton. Jantung pertahanan daripada Aca FC masih begitu tampaknya tangguh dan saksikan setelah penonton nomor 7 kerja sama dan saksikan berkerepan tidak tertuju dengan baik dan saksikan setelah penonton. Juga salam hormat sekali lagi kepada Bapak Samil Topar ST dan juga kami katakan saudara penonton Kapolsek Rambah sama diwakili oleh Bribka Sepriadi Chandra dan juga disaksikan ada Dan Ramil 02 Rambah Kopda Daryono dan juga disaksikan Bapak Kepala Desa Suwarno, Bapak Kepala Desa Karya Mulia dan juga disaksikan ada Ketua PD Bapak Agun Sutrisno dan juga Ilham Al-Amin Eko Purwanto merupakan dan disaksikan Ketua Panitia Pelaksana dan bersama seluruh anggota panitia yang luar biasa. Karya Bukti ikap yang ketiga satu kata luar biasa berikan bola umpan kepada dan saksikan tampaknya setelah nomor punggung 10-7 ada nomor punggung 87 kita saksikan otak hati bola siapa di sana tampaknya Rido membuka ruang kosong para Hakim di sana saksikan Hakim Rangkote pendek sudah kita saksikan bola cashback yang diberikan tampaknya umpan ke depan apa yang terjadi di saksikan setelah nomor masih tenang dia pahami di sana dari RTU Rambah Tengah Utara kita saksikan nomor punggung 62 ada Alfred Jepro Tolibodo hampir-hampir saja sudah saksikan bola ribut tanpa tenaga remedial dilakukan oleh penerima saksikan di sana RTU FC belum bisa mencoba bisa kebutuhan dan saksikan setelah penonton Mitra sepak bola masih 0-0 masih ke tempat dan saksikan tempatnya tenaga ke dalam dilakukan Rico kirimkan bola di sana melalui pesawat dan RTU satu mendarat di sektor kiri bola meninggal ke lapangan hijau dan saksikan setelah penonton di sana tampaknya lemparan kerana akan dilakukan oleh pemain RTU dan disaksikan tampaknya sejauh jalannya pertandingan tim Aca FC unggul mendominasi possession ball namun disaksikan tampaknya RTU FC tampaknya kembali mengambil possession ball kali ini.